Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu thumma ihtada. Rabbi syrah li sadri wa sili amri wa hlumuqdata min lisani yafqahu qawli. Ya dihormati kursi majlis yang berusaha Haji Ismail bin Arifin berdari Badan Perhubungan Lepas Negeri Perak yang mewakili Badan Perhubungan Lepas Negeri, yang berbahagia Ustaz Muhammad Sofian bin Rejab yang di Pertua Lepas Kawasan, Timbalan yang di Pertua Lepas Kawasan, Naib yang di Pertua Lepas Kawasan, ahli-ahli jatah kuasa harian, ketua-ketua dewan, ketua urusan ulama, ahli-ahli jatah kuasa PAS kawasan, pengarah bagi program mesyuarat agung tahunan pada kali ini, tetamu-tetamu hormat yang berbahagia, Datuk Abdul Rahman Maksum, Ketua Bahagian UMNO dan rombongannya, yang berbahagia Cik Muhammad Zaini Abdul Ghani, Ketua Bersatu dan rombongannya, para perwakilan PAS daripada cawangan-cawangan PAS Kawasan Kapal dan seluruh yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada PAS Kawasan Kapal yang sudi menjemput dan memberi peluang kepada saya bersama-sama pada pagi ini bagi menyempurnakan agenda ataupun majlis rasmian Mesyuarat Agung PAS Kawasan Kapal kali yang ke-32. Dan saya ucap tahniah kepada PAS Kawasan kerana berjaya mengadakan Mesyuarat Agung ini sebagai memenuhi salah satu daripada kehendak peraturan ataupun kehendak pendaftar pertubuhan, yang mana kita mesti mengadakan Mesyuarat Agung dan menghantar laporannya kepada pihak pendaftar pertubuhan. Kegagalan mana-mana organisasi untuk mengadakan Mesyuarat Agung dan menghantar laporan akan menyebabkan kemungkinan pertubuhan tersebut dibatalkan pendaftarannya oleh pihak perhubungan apa ni pendaftar pertubuhan. Dan kita harap Mesyuarat Agung kali ini walaupun akan dijalankan secara ringkas saja kerana kita masih berada dalam PKP. Cuma PKP ini tambah P satu lagi, jadi PKPP berapa kali dah kita ubah. Dan kita harap akan berakhir 31 bulan Ogos ini. Agak-agak tak sambung lah, tapi kalau tengok kepada graf itu bimbang juga. Silap-silap hari bulan Kena sambung lagi. Kalau sambung benar juga lah. Tali nak pergi mari lah. Dan kita harap dalam walaupun dijalankan dalam keadaan ringkas akan memberikan natijah yang baik untuk meneruskan perjuangan kita, lebih-lebih lagi dalam senario politik yang baru. Kita bukan hanya menghadapi normal baru kesan daripada PKP, tapi kita juga menghadapi suasana politik baru setelah Perdana Menteri yang dulu dalam keadaan kali lorak-lorak dia letak jawatan pada waktu itu menyebabkan berlaku perubahan politik yang besar dalam tanah air kita. Dan ini dia sendiri pun menyesal kerana letak jawatan tak tahu nak buat apa, kemari pergi naik basikal di Langkawi. Jadi ini norma baru yang kita hadapi yang memerlukan semua ahli-ahli politik merenung kembali keadaan ini dan kemudian membuat semakan kepada pegangan, pendirian dan juga pendekatan politik. Terutamanya kita di dalam Parti Islam Semelisia PAS. Kita berada dalam suatu realiti yang berbeza, dalam suasana yang berbeza dan ancamannya juga berbeza daripada masa-masa yang lepas. Kalau kita baca dalam satu tulisan semalam, kebila orang tulis
Untuk menghadapi pilihan yang akan datang ini, semua parti politik mesti mengambil pendekatan baru dan mengambil sikap untuk akomodatif. Perlu bersikap akomodatif. Akomodatif ini nak terjemah ke apa? Bukali payah nak kata. Perkataan yang sesuai untuk akomodatif. Kalau saya terjemah mudah, kita perlu mengubah suai pendekatan kita, pendirian kita dan pandangan-pandangan politik. Dan bagi kita dalam PAS, PAS ni pada setiap masa bermula daripada kemunculannya tahun 51 sehinggalah pada hari ini sentiasa bersikap akomodatif dalam pendekatan-pendekatan politik, terutamanya hubungan kita dengan UMNO dulu pada zaman Perikatan, kemudian Barisan Nasional, dan hari ini kita bertemu dengan rakan politik yang baru yang dipanggil Bersatu dan beberapa parti yang lain. Dan sikap akomodatif yang ditunjukkan oleh PAS ini menimbulkan kekeliruan bagi setengah pihak, bagi orang yang tidak memahami nature ataupun sifat perjuangan PAS. Orang akan menganggap PAS ini selalu U-turn, selalu berpusing, membuat pusingan U dalam perjalanan politik. Sebenarnya kalau kita memahami PAS, karena PAS ini ditubuhkan sebagai sebuah parti Islam, dan pada setiap masa keutamaan yang diberikan oleh PAS dalam merangka tindakan mengambil sikap dan pendirian ialah kita sentiasa meletakkan maslahah Islam ataupun kepentingan Islam di hadapan. Apa-apa yang kita nak buat, pendekatan, pendirian, kita sentiasa melihat apa untung dan ruginya kepada Islam. Kalau perkara itu menguntungkan Islam, maka kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Walaupun boleh jadi tindakan kita itu disalahertikan ataupun dipandang negatif oleh sebahagian daripada masyarakat. Begitu juga apabila kita melihat ada kerugian kepada Islam, walaupun daripada pendekatan politik memberikan keuntungan, tetapi kita tidak akan mengambil ataupun memilih jalan tersebut. Sebab itu saya dalam tempoh beberapa tahun ini, apabila berlaku pergolakan dalaman yang terakhir dulu, bila parti kita berpecah, lahirnya parti politik baru dipanggil sebagai PAN. Dia marah kita panggil dia PAN, dia nak suruh kita panggil dia Amanah. Kita tak boleh panggil Amanah sebab mereka tidak amanah. Jadi bagi kita PAN ataupun Kuali lah yang lebih sesuai nama untuk kita panggil dia. Jadi saya selalu sebut dalam beberapa ucapan, perlunya kita memahami dasar parti. Bagi kita orang PAS amat penting untuk kita memahami dasar dan latar belakang penubuhan PAS. Itu yang penting. Sekiranya kita memahami latar belakang dan pendirian ataupun dasar parti ini, kita boleh memahami tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pimpinan PAS pusat. Tetapi kalau kita tidak faham tentang dasar parti dan tidak memahami latar belakang penubuhan PAS di Malaysia, kita akan sentiasa keliru dan kita akan memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Ini penting kepada kita semua. Sebab itulah banyak orang yang tidak faham menganggap PAS ni selalu U-turn. Sekejap gitu, sekejap ini, dulu bergaduh dengan UMNO, sampai tak pergi kenduri UMNO. Hari ini boleh duduk sekali bergaduh dengan PAN pula, yang dulu duduk sekali dengan PAN. Dah baru ni pula berkawan dengan Bersatu pula. Jadi bagi orang yang tidak faham akan melihat tindakan-tindakan politik ini secara negatifnya sebagai U-turn. Dan bagi setengah orang melihat ini tindakan opportunis yang diambil oleh PAS. Tetapi kalau kita faham tentang PAS ini, seperti mana saya sebut di awal ucapan tadi, ialah keutamaan yang diberikan oleh PAS dalam semua tindakan-tindakan politik dan pendirian-pendirian yang amin ialah maslahah Islam, kepentingan Islam, apa yang akan berlaku kepada Islam dan masa depan Islam di dalam tanah air yang kita cintai. Demi untuk menyelamatkan masa depan Islam dan umat Islam, kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan
yang mungkin dikecam oleh sebahagian daripada pemerhati-pemerhati dan pemain-pemain politik yang tidak faham. Itu yang kita kena ingat. Dari apa yang kita buat ini, semua kita melihat apa yang terjadi pada Islam. Kita bergaduh dengan UMNO dulu. Minta maaf, bukan nak ukit sejarah. Tapi kita bergaduh dengan UMNO bukan kerana dia UMNO, bukan kerana individu. Sebab itu kita tidak pernah bergaduh dengan individu-individu yang ada dalam UMNO. Tetapi pertemuan kita lah pertemuan pemikiran. Kalau kita boleh guna bahasa yang lebih keras sikit, pertemuan ideologi. Kita tegur UMNO pada waktu itu, kita lawan UMNO ialah kerana kita bimbang dengan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh UMNO pada waktu itu boleh merugikan orang Islam di dalam Malaysia yang kita cintai. Sebab itulah kita mengkritik, kita menegur dengan harapan pemimpin-pemimpin UMNO boleh membetulkan pendirian politik mereka dan meletakkan keutamaan Islam dalam gerakan dan juga agenda politik. Begitulah kita. Dulu kita berlawan dengan DAP, lepas tu kita berkawan dengan DAP. Kita berkawan dengan DAP juga ialah kerana kita melihat pada waktu itu ada ruang yang kita boleh manfaatkan untuk meluaskan agenda Islam kepada masyarakat. Tetapi apabila kita melihat tidak ada jalan, tidak ada jalan, bukan tidak ada jalan di hujung terowong, terowong pun tak ada, maka kita terpaksa mengambil pendekatan memutuskan hubungan kita dengan DAP. Semua ini dibuatlah untuk kepentingan Islam. Kerana prinsip yang kita pegang ialah pertama Quran kata, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bekerjasama di kalangan masyarakat ini ialah 'alal birri, di atas dasar untuk membuat kebaikan. Albir biasa terjemahkan kebaikan ataupun kebajikan. Wattaqwa untuk mewujudkan suasana takwa dalam masyarakat. Dan jangan sekali-kali kata Tuhan kamu bekerjasama alal ismi wal udwan untuk melakukan dosa dan juga mencetuskan pergaduhan ataupun permusuhan di dalam masyarakat dan juga negara. Jadi itu asas kita. Dalam hadis pula disebut secara mudahnya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kasih itu kerana Allah, benci pun kerana Allah. Itu asas yang paling besar. Jadi inilah asas yang perlu kita fahami. Kerana perjalanan untuk menegakkan Islam itu suatu perjalanan yang jauh. Suatu perjalanan yang jauh memerlukan sokongan daripada semua pihak dan memerlukan kebijaksanaan mengatur langkah yang tinggi. Nabi SAW kalau kita lihat dalam sejarah perjuangannya mengambil berbagai pendekatan untuk melaksanakan Islam ini. Nabi pernah berdamai dengan musuh politiknya, pernah berdamai dengan orang bukan Islam. Tetapi ada ketikanya Nabi berperang bukan hanya dengan orang bukan Islam tetapi dengan keluarganya sendiri, dengan kaum kerabatnya sendiri, dengan kabilahnya sendiri. Semua ini dibuatlah untuk kepentingan Islam. Itu asas yang paling besar yang kita semua terutama para pimpinan PAS perlu memahami perkara ini supaya kita boleh memahami keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pimpinan di peringkat pusat, terutamanya setelah dibuat keputusannya oleh majlis syura ulama kita. Kemudian yang kedua yang saya nak sebut dalam masa ringkas ini ialah kita mesti memahami sifat PAS. PAS ini ada tiga unsur di dalam parti kita. Pertama ialah unsur dakwah, yang kedua unsur tarbiyah, dan yang ketiga barulah unsur politik. Tiga unsur inilah membentuk PAS. Maka kita di dalam parti ini mesti mengambil kira ketiga-tiga unsur ini dan tidak boleh memberatkan satu unsur, mengurangkan satu unsur yang lain. Dalam gerak kerja politik kita, kita jangan lupa kita juga adalah parti dakwah, kita adalah juga parti tarbiyah. Dalam pendekatan dakwah kita, kita jangan lupa bahawa kita adalah parti politik. Begitu juga bila kita
bercakap tentang tarbiyah, kita jangan lupa aspek dakwah dan juga politik. Ketiga-tiga ini mesti sentiasa seiring di dalam pasi. Kalau kita menekankan politik semata-mata, kita akan pincang dalam aspek dakwah dan tarbiyah. Kalau kita berdakwah semata-mata, kita akan lupa aspek politik. Baik juga kalau kita hanya menekankan tarbiyah, kita lupa dakwah dan kita lupa politik. Jadi ketiga-tiga perkara ini perlu dicerakinkan. Orang sekarang guna bahasa sinergi. Mesti disinergikan. Bahasa Melayu tu orang putih kata synergize. Latih 2-3 malam tu takut silap sebut. Sebab kadang-kadang orang ingat orang PAH ni tak pandai cakap Inggeris. Saya kalau setakat dengan Ibrahim Ali tu boleh berlawan dah. Orang lain tak berani. Jadi ini penting kepada kita. Cuma dalam pendekatan kita, ada ketikanya kita mesti meletakkan pendekatan politik di hadapan. Tapi ada ketikanya kita perlu meletakkan pendekatan dakwah di hadapan. Bergantung kepada mad'u ataupun sasaran yang kita hadapi. Asas untuk orang menerima PAS ini ataupun untuk mereka menyokong PAS ini, nombor satu, kena faham Islam. Sebab itu ada suasana masyarakat yang belum faham Islam, maka kita sepatutnya mengutamakan pendekatan dakwah. Kerana mustahil orang yang tidak faham Islam akan menyokong perjuangan PAS. Kenapa? Kerana perjuangan PAS ialah perjuangan Islam. Itu logiknya. Maka dalam keadaan masyarakat tidak faham Islam, kelompok yang belum memahami Islam, maka kita orang PAS mesti meletakkan dakwah ini sebagai barisan ataupun lapisan yang pertama dalam pendekatan gerak kerja jamaah. Lepas itulah baru kita pergi kepada tarbiyah, dan kemudian barulah datangnya aspek politik. Tapi dalam keadaan orang yang sudah faham Islam, yang sudah menerima Islam, yang baik amal Islam, cuma mungkin mereka tidak faham politik. Sebab ada setengah di kata kita menganggap politik ini kotor, politik ini tidak boleh bercampur dengan agama. Maka pada waktu itu kita mesti memberi pendekatan dan kesedaran politik. Sebagai contoh kita sebut, kenapa, antara sebab kenapa wujudnya ancaman terhadap Islam dalam tanah air yang kita cintai ini, ialah kerana sebahagian daripada masyarakat kita yang tidak melihat kepentingan hubungan politik dengan agama. Dan ada setengah orang yang menganggap bahawa Islam ni tak ada politik. Sehingga minta maaf kita sebut, ada sebahagian daripada kita ni tidak mendaftar mengundi. Yang daftar pun tidak keluar mengundi. Menyebabkan peluang untuk Islam tegak dalam masyarakat itu menjadi nipis. Itu penting. Dan setengah orang tidak menganggap kuasa ini penting. Sedangkan dalam Islam, kalau kita tengok kenapa Nabi ini berhijrah ke Madinah, mengapa Nabi tidak berhijrah ke Habasyah? Kita baca dalam sejarah, ada peringkat awalnya bila Islam ditekan di Mekah, orang Islam ditindas, Nabi mengarahkan sahabat dengan pimpinan Ja'far bin Abi Talib untuk pergi ke Ethiopia pada waktu itu, Habasyah. Ethiopia, Habasyah, jadi rajanya bernama Najasyi. Najasyi ini bukan nama betul. Najasyi ini gelaran dia, Neges. Dalam bahasa Putih panggil Neges. Kalau Rom tu Caesar. Kalau di Parsi Khosros. Kalau kita yang di Pertuan Agung. Nama sebenar lain, tapi yang masyhur dalam kitabnya Najasyi, gelaran dia, iaitu raja yang memerintah Ethiopia pada waktu itu. Nabi hantar ni, dan di situ orang Islam bebas, boleh semayang, boleh baca Quran, boleh beribadah, tidak diganggu, tidak digugat. Tetapi apabila sampai masa Nabi sendiri diperintahkan berhijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tidak pergi ke Habasyah. Sebaliknya Nabi memilih Madinah. Ulama menghuraikan perkara ini kerana di Habasyah sudah ada kerajaan. Dan tak sepatut Nabi pergi duduk di bawah kerajaan yang bukan Islam pada waktu itu. Kalau Nabi nak pergi rampas kerajaan itu tidak betul, sebab sudah ada hubungan politik diplomatik dengan Ethiopia.
maka Allah SWT memilih Madinah. Madinah pada waktu di segi politiknya, kepimpinan politiknya vacuum, tak ada ke central leadership di Madinah pada waktu itu. Yang ada ialah kepimpinan kabilah, kabilah Aus, kabilah Khazraj, kelompok Yahudi dan beberapa kelompok yang lain. Kristian ada di Najran pada waktu itu. Jadi di situ ada kekosongan politik, atau panggil political vacuum. Maka Allah menghantar Nabi ke Madinah untuk membentuk suatu kerajaan. Kerana apa? Kerana sifat Islam ini dia mesti ada kerajaan. Itu sifat Islam. Bila kita sebut mesti ada kerajaan, mana Islam ini mengutamakan politik. Islam memerlukan suatu kuasa politik untuk memastikan supaya perintah-perintah Allah Subhanahu Taala, atau kita panggil bahasa mudahnya syariat Allah ni dalam pengertian yang luas, boleh dilaksanakan dan boleh tegak dalam masyarakat. Maka sebab itu Nabi dihantar ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, dia telah membentuk suatu central government melalui piagam Madinah. Piagam Madinah dipanggil Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ini dalam kajian sejarahnya merupakan suatu perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Orang buat kajian, seorang profesor daripada Pakistan telah membuat kajian, dan dalam kajian dia, perlembagaan bertulis yang pertama wujud ialah di Madinah. Jadi panggil Sahifah, The First Written Constitution. Nama buku tu The First Written Constitution in the World, ditulis oleh seorang sarjana daripada Pakistan. Saya lupa dah nama dia, profesor apa nama tu. Dia tulis buku tu. Jadi dengan piagam Madinah itu diwujudkan perjanjian dengan Yahudi, dengan Aus dan Khazraj, dengan masyarakat yang ada, iaitu melantik Nabi jadi pemimpin utama. Orang Yahudi setuju apa-apa masalah yang berlaku di Madinah mesti dirujukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad mesti diterima oleh semua pihak tanpa soal jawab. Itu sejarah menunjuk kepada kita kepentingan politik. Dan inilah sebab kenapa kita PAS ini memilih pendekatan politik, platform politik dalam bergerak di Malaysia yang kita cinta ini. Itu sejarah di latar belakang. Tapi kita tidak melupakan aspek dakwah dan tarbiyah. Sebab itulah kita mendekati seluruh masyarakat ini untuk kita mempamerkan tentang kebaikan Islam. Maka hari ini tanggungjawab kita yang besar bila Tuhan uji kita sekali pertama kita jadi kerajaan di Malaysia. Walaupun hanya ada 3 menteri, 5 timbalan menteri, tetapi kita diberikan peluang oleh Tuhan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Walaupun mungkin ruang kuasa yang ada pada kita amat terhad, dan kerajaan ini pada pandangan politiknya kerajaan yang bersifat sementara. Sementara menunggu selewat-lewatnya bulan 6 tahun depan sebelum kita menghadapi pilihan raya umum. Kalau Perdana Menteri tak ubah bulan 8, mungkin dia ubah bulan 10, tapi kemungkinan besar tahun depan lah. Cuma kita letak parti kita buat arahan supaya bersiap sedia menghadapi kemungkinan snap election pada bulan 11 nanti. Datuk Seri Muhammad Hassan pun ada buat tulisan, dan pandangan dia, pada pandangan dia perlu ada pilihan raya dalam tempoh yang segera, iaitu kena buat tahun ni juga. Jadi kita semua ni UMNO baik, Bersatu baik, PAH baik, perlulah bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya bulan sebelah. Kalau tak jadi, muju boleh makan durian lagi. Tapi kalau jadi pun sekurang-kurangnya kita sudah ada persiapan. Cuma tahun depan ini saya berani bagi tahu, walaupun Perdana Menteri belum isytihar, tapi saya berani mengatakan tahun depan kok mana-mana pun parlimen akan bubar. Bila cukup tempoh 3 tahun pada bulan Mei 2021. Jadi kemungkinan pilihan umum bulan Jun ataupun bulan Julai. Paling lewat bulan Julai. Saya mendahului Perdana Menteri. Agak-agak dia boleh setujulah dengan pandangan saya. Tapi ini bacaan politik. Kita bercakap ni dari sudut bacaan politik dan maklumat-maklumat yang sampai kepada kita.
Sebab apa? Sebab tu saya hurai kemudian. Karena masa tidak mengizinkan untuk kita hurai. Kenapa bila yang ini perlu dibuat dalam masa yang cepat? Tapi apa yang penting pada kita? Bersiap sedia dan mengukuhkan kerjasama politik dengan semua pihak yang kita sebagai hari ini sebagai Perikatan Nasional. Walaupun nama Perikatan Nasional lagi belum rasmi lagi, belum diisytiharkan secara rasmi, belum daftar. Tapi untuk sementara kita guna nama ini dan semua parti yang ada dalam ini meletakkan kepentingan umat di hadapan. Kita PAS, UMNO dan Bersatu, kita letakkan kepentingan umat. Jangan kita letakkan kepentingan diri kita. Kita dah lepas bila kita berkawan dengan UMNO dalam muafakat nasional. Bukan untuk kepentingan PAS. Dan bukan juga untuk kepentingan UMNO. Kita bincang panjang peringkat parti. Kita berkawan dengan UMNO pada waktu itu sehingga melahirkan muafakat nasional. Semata-mata untuk kepentingan Islam. Kita bimbang apa yang akan berlaku kepada Islam di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Itulah keprihatinan kita yang utama. Sebab itu kita selalu tekan. Dan pimpinan UMNO pun sebut, saya sendiri sebut dalam ucapan saya bersama Datuk Mama Hassan, Tasri Syahidan dan beberapa orang lagi, kepentingan Islam mesti menjadi asas kepada kita. PAS menyokong ini bukan kerana kepentingan PAS, bukan kerana kepentingan UMNO, tapi kita letak kepentingan Islam. Sebab Islam itulah yang lebih mahal daripada diri kita, lebih mahal daripada bangsa. Walaupun kita orang Melayu perlu kasih kepada bangsa Melayu, itu lumrah. Kalau orang Melayu tak kasih kepada bangsa Melayu, ini buang bakar. Dia mesti ada perasaan itu. Kita orang Kelantan suka sama Kelantan, orang Perak suka sama Perak. Tak boleh, itu natural, nature, tabii yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita tak boleh matikan perasaan itu. Tetapi ada yang lebih besar dan lebih penting dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat, iaitulah Islam. Besok bila kita berhadapan dengan Allah, Tuhan tak tanya, kamu ni Melayu ke? Kamu India ke? Boyan ke? Mandailing ke? Tuhan tak tanya semua. Tapi Tuhan akan tanya, kamu Islam ke tidak? Itu yang paling penting. Jadi sebab itu pada setiap masa mesti meletakkan kepentingan Islam. Dan bila kita berkawan dengan sahabat baru kita Bersatu ini pun ialah untuk kepentingan Islam. Sebab bumi ini Tuhan bagi ke kita. Saya pernah sebut, minta maaf saya sebut, orang Cina Tuhan bagi benua Cina ke dia. Orang India Tuhan bagi benua India. Orang putih Tuhan bagi benua Eropah. Orang Arab Tuhan bagi tanah Arab. Rusia ada bumi dia. Tanah Melayu ataupun Malaysia ni bumi orang Melayu. Bumi orang Melayu. Satu-satunya yang Tuhan dah kedekan untuk kita di dunia. Itu kena faham. Tetapi tidak bermakna kita nak halau orang India, kita nak halau orang Cina, nak halau orang asli, tidak. Tetapi yang perlu dominan ini ialah mesti penduduk asal negeri itu. India kita tidak pertikai, itu memang benua India. Kita pun sebut dalam buku ilmu alam, benua India. Dan tak ada orang komplain, kenapa benua India, kenapa tak sebut benua Boyan, benua Jawa, tak, kita tak kata. Benua Cina, tanah besar Cina, kita orang Melayu panggil tanah besar Cina, kerana itu bumi orang Cina. Asal-usul nenek moyang mereka Tuhan takdir ke duduk situ. Maka Tuhan takdirkan kita orang Melayu, tanah Melayu ini, bumi kita orang Melayu. Tetapi kita kena ingat, jangan kita menzalimi bangsa lain. Kerana bumi kita, kita bergaduh dengan orang India, bergaduh dengan orang Cina, bergaduh dengan orang bukan Melayu, tidak betul. Kita boleh berbalah atas dasar kebenaran, tapi tidak boleh berbalah atas dasar bangsa dan keturunan. Nah, itu kena ingat situ. Dan inilah yang kita nak tonjolkan di Malaysia. Jangan kita berharap kerana kamu India, ini pula kerana kamu Cina. Itu tidak betul. Kita boleh bergaduh dengan orang kerana dia jahat. Kerana dia jahat, kita kena bergaduh. Walaupun dia Melayu macam kita, tapi kerana dia jahat, kita mesti melawan dengan dia. Itu asas yang kita pahami. Jadi kita harap sahabat-sahabat kita pun boleh faham perkara ini. Sebab itu kita tumbuhkan di HPP. Kerana kita nak supaya orang nampak Islam ni universal sifat. Dan memang Islam sifat dia universal. Umat Islam di zaman Nabi itu bukan orang Arab saja. Ada Bilal Negro, Bilal Ar-Rabah daripada Al-Habashi. Dipanggil Bilal Al-Habashi kerana dia Negro. Hitamnya bukan hitam biasa. Kalau saya guna minta, sebab saya ramai kawan-kawan Negro masa saya belajar luar negara. Kawan saya daripada Negro.
Memang hitam dia ni luar biasa, hitam metalik. Bukan kita nak hina dia, tapi memang tak serupa dengan orang kita di tanah Melayu. Hitamnya, kalau kita pergi Mekah tu, ya Allah, kita jumpa Tuhan takdir macam tu. Umat Islam zaman Nabi ada apa ni, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib, kalau kita sekarang orang putih, Rumi itu maksudnya Rum. Suhaib daripada Rum. Oh, Rum ni orang putih, comel, rambut kuning tu, rambut kuning, kulit putih. Itu Suhaib Ar-Rumi. Ada Salman Al-Farisi. Salman daripada Parsi, Iran pada hari ini. Mana masyarakat Islam di peringkat awal bukan masyarakat Arab semata-mata, tapi masyarakat yang bersifat kosmopolitan. Kosmopolitan, macam-macam bangsa dan keturunan yang ada. Dan Nabi marah, sahabat dia ni ungkit keturunan. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni orang kedai bes sampai muda. Abu Zar ni dalam sejarah dia ada dua, Tufail Ad-Dusi. Salah seorang Nabi nama Tufail Ad-Dusi, yang kedua ialah Abu Zar. Ni dua-dua ni zaman muda memang orang Samsi. Zaman muda Samsi. Satu kali dia bertengkar dengan Bilal. Bilal ni hitam. Abu Zar keluar daripada mulut dia, dia kata kat Bilal, "Ya benar Sauda, wahai anak si hitam." Nabi marah. Dengar tu merah muka Nabi. Nabi suruh herdik. "Wahai Abu Zar, ya terperangai kamu ni ada perangai jahiliyah." "Ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyatun," kata Nabi. "Wahai Abu Zar, pada dirimu ni ada perangai jahiliyah." Apa maksud jahiliyah? Karena menghina sahabat dia yang kerana warna kulitnya yang hitam. Lalu Abu Zar terkejut, baru dia teringat dia silap. Akhirnya letak muka di atas tanah. Di depan Nabi, dia letak muka di atas tanah. Dia kata, "Wahai Bilal, pijaklah pipi aku." Ha, dia nyesal sebab dia terkeluar. Kita kata-kata nak marah ni keluar juga. Bahasa Jawa apa kita kata kalau kita nak marah. Jadi Abu Zar letak pipi dia atas tanah. Dia kata, "Wahai Bilal, pijaklah pipi aku yang sebelah. Baru aku rasa lepas kesilapan." Tapi Bilal pun dia bagus. Dia tak pijak lah. Kalau kena saya pijak dulu, lepas tu baru maaf. Tapi kalau Bilal, dia sahabat Nabi kan. Itu hebatnya sahabat Nabi. Dia pergi pegang Abu Zar kat naik. Dia kata, "Kamu saudara aku," dia kata. "Aku tak tergamuk nak pijak. Walaupun kamu buat silap, aku maafkan kamu." Jadi inilah suasana ni. Ya inilah kita pas nak bawa di Malaysia. Kita semua biar tegak dengan prinsip Islam. Walaupun kita berlainan pendekatan, pandangan politik, warna kulit, keturunan, budaya, tetapi kita hidup di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh mencipta keharmonian dalam negara yang kita cinta ini. Kalau tak kena hari bulan, kita akan bertemu dengan 13 Mei pula. Kalau kita salah membawa pendekatan politik dalam tanah air kita. Jadi kita harap insya-Allah dengan perubahan-perubahan yang berlaku boleh menyedarkan kita semua tentang suasana yang ada dan membuat self correction kita sendiri bahawa mungkin ada kesilapan-kesilapan dalam pendekatan politik kita pada masa yang lepas, dan kita sentiasa bermuhasabah membetulkan, membuat alignment kepada pendekatan-pendekatan supaya insya-Allah cita-cita kita menegakkan Islam sebagai dasar dalam negara ini akan menjadi kenyataan suatu masa nanti. Bila kita tak tahu, perjalanannya jauh, mungkin tak sempat dengan umur kita. Saya pun 61. Dulu saya rasa tua 61, tapi bila ada orang yang 95 tahun boleh kayuh basikal lagi, saya rasa muda tiba-tiba. Dulu 61 ni tua dah. Kawan-kawan saya semua sudah pencin. Bekas ketua pengarah Pusat Islam Datuk Nordin, kawan satu kelas dengan saya di universiti, pencin 2 tahun lepas. Dan ramai lagi pencin pegawai agama Masjid Negara, Dr. Datuk Abdul Aziz Yaakob, itu junior saya di universiti, sudah pencin. Jadi saya bawa-bawa ni 2-3 tahun lepas fikir tua juga. Tapi bila tengok hamba Allah yang umur 95 ni, kita naik semangat semula. Orang 95 pun lawan habis segala orang, dia tak peduli siapa-siapa. Kita 61 takkan kita nak peduli kau orang. Jadi itu yang penting. Tapi yang penting kita harap insya-Allah. Dan pilihan raya akan datang ni cabaran besar kepada PAS,
kepada UMNO, kepada Bersatu. Saya rasa elok kita baca artikel tadi yang menyebut bahawa semua parti politik mesti mengambil pendekatan akomodatif. Kalau kita boleh ubah suai, fine tune diri kita supaya kita boleh synergize antara beberapa parti yang baru ini supaya menjadi satu force, satu kekuatan yang besar yang boleh menjayakan cita-cita Islam dan juga bangsa Melayu dalam bumi Malaysia yang kita cinta ini, insyaAllah. Itulah saya sebut dalam masa rekah. Kalau ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf. Tapi kerana kita dalam SOP, PKP, tak boleh nak ceramah lama. Saya biasa 3 jam. Kalau saya bercakap ni, saya pernah ceramah 3 jam tak berhenti. Bukan Mak Sabu seorang saja boleh ceramah 3 jam. Saya biasa. 2 jam, 3 jam tu saya biasa. Sebab saya dulu bekas pensyarah di UAE. 10 tahun mengajar UAE. Kalau setakat nak temberang, tu boleh lah. Takkan nak temberang, jawab boleh lah. Jadi itu insyaAllah. Jadi apa yang penting kita berdoa, semoga Allah SWT merahmati kita, memberikan taufik dan hidayah supaya semua bangsa keturunan yang ada di Malaysia ni boleh bersama-sama bersama-sama membawa kebaikan kepada umat pada masyarakat kita, insyaAllah. Dengan ini saya resmikan mesyuarat PAS, mesyuarat agung tahunan PAS kawasan Kampar kali ke-32 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.